Menanggapi permintaan Dinas PUPR untuk mendukung penambahan peralatan, Komisi 3 DPRD Tabalong minta Dinas PUPR untuk memasukkan penambahan peralatan tersebut di APBD Perubahan 2018. Ketua Komisi 3 DPRD Tabalong, Mahyuni, menjelaskan penambahan peralatan tersebut berguna untuk mempercepat pembangunan di Tabalong. Terlebih saat ini Kabupaten Tabalong tengah memacu pembangunannya. Dengan alat ini kan lebih mudah untuk melaksanakan pemeliharaan, perbaikan. Karena alat itu sangat diperlukan. Kalau bisa sih kita di perubahan, kalau bisa di perubahan, kalau enggak ya di Induk 2019. Ingin mengetahui sejauh mana sih sudah pemeliharaan yang ada dan yang belum dikerjakan, yang mana-mana titik, yang mana-mana yang sangat parah, yang sangat perlu ditangani. Nah mungkin itu yang perlu kita tekankan kepada Dinas PU untuk memperbaiki yang sudah rusak-rusak. Mahyuni menambahkan dengan memaksimalkan program pemeliharaan berkala jalan, maka 986 km jalan kabupaten dapat terjaga kondisinya, terutama untuk menunjang perekonomian masyarakat. Terlebih saat ini DPRD menambahkan beberapa laporan masyarakat terkait kerusakan jalan kabupaten yang diminta untuk segera diperbaiki. Anggota Komisi 3 DPRD Tabalong, Tajudin Nor, juga meminta database tentang kondisi jalan kabupaten, sehingga pihaknya dapat memprioritaskan perbaikan jalan kabupaten agar pembangunan jalan di Tabalong dapat dilakukan secara merata. Hendriani, TV Tabalong melaporkan.